Ya, masih lagi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Tadi kita dah dengar satu lagu lama. Betul. Lagu tu saya, kalau tak silap saya tahun 90-an. Tahun 90-an. Saya dah besar juga, Mac. Saya masih kecil lagi. Okey, tapi masih segar ingatan dan ya, kita dan rasa sangat segar dengan lagu itu tadi. Betul. Pagi-pagi begini. Ya, dan kita sebenarnya nak berbicara tentang satu konsert yang bakal diadakan pada bulan Mac nanti. Wow. Ada tiga sebenarnya. Satu, dua, tiga. Jadi ada tiga konsert kita nak berbicara mengenainya, iaitu konsert Mestika di Klasik 2018. Ini sempena dengan Carnival Sehati di RTM. Sehati di RTM yang kita saksikan tadi kan. Betul. Okay, kita ada artis bersama kita. Kita ada DJ Radio bersama kita hari ini, Mac. Dari Radio Klasik. Kita bersama dengan artis kita yang tidak asing lagi di dalam industri seni suara, iaitu bersama dengan Ibu Rahimah Rahim. Terima kasih bersama kami pagi-pagi begini. Masih cantik ya. Ayu Jelita. Ayu Jelita. Dan juga kita ada bersama dengan Poi Sting. Dah menyumbangkan suaranya tadi. Saya nak dengar lagi selepas ni. Tak sabar. Dan juga bersama dengan DJ Radio Klasik, iaitu bersama dengan Hamami Yusof dan juga Siti Safura Drau. Saya rasa keempat tetamu ni memberikan cahaya di dalam studio kita, cahaya hiburan. Tadi gelap sikit tapi cahaya tadi. Okey. Cahaya hiburan. Okey, alright. Jadi di mana kita nak bermula ni? Kita nak tanya dengan Kak Ge. Inilah. Kak Ge. Kak Ge. Okey. Nama samaran Kak Ge. Okey. Pembabitan dalam seni ni saya rasa perkara yang sudah ada di dalam diri. Tapi sekarang ni di usia-usia sebegini masih lagi aktif. Jadi Saya amalkan gaya hidup sihat. Wow. Active aging lah. Dalam usia yang menjangkau 26 tahun. Balikkan siri. Okay. 26 tahun, tapi saya rasa 26 tahun 62. Itu sama je. Okay. 62. Jadi nyanyi sekarang sebagai macam exercise lah. Exercise buat diri saya juga. Tapi tak boleh buang ya. Itu satu kata orang passion lah. Memang saya suka. Kita akan teruskan berkongsi rahsia kejelitaan tu, sebab 26 tahun. Nama pun Kak Girl. Okey, kita bersama dengan Poi sekarang ni. Poi, tadi kita dengar suara meletup-letup, bass, suara serak-serak basah. Suara sakit suara ke tidak ataupun suara asal sebenarnya? Dia dua hari lepas batuk. Tapi pagi-pagi ni biasalah. Pagi-pagi dia seret sikit. Dia berat sikit. Tapi sedap. Bolehlah. Boleh. Masih lagi diberi anugerah. Allah masih beri kekuatan untuk menyanyi. InsyaAllah boleh. Jadi Poi, bagaimana perkembangan sekarang? Saya masih perform dengan Sting. Yang terbaru kita baru habis je di Tanya Rumah Indonesia. Jauh ke Indonesia. So Sting dah 2 tahun ni asyik ke Indonesia je. Dan insyaAllah pada March saya akan ke Daik dan Dabuk Indonesia. International. Yeah. Betul. Okay. Kita nak tanya DJ pun kerana konsert ini, konsert Mestika ni, saya difahamkan akan diadakan sempena dengan Carnival Sehati di RTM. Jadi mungkin boleh bagi tahulah di mana lokasi dan tarikhnya. Okay, konsert Mestika di Klasik ni kita akan buat bersempena dengan Carnival Sehati di RTM. Untuk bulan Mac kita ada tiga tarikh lah. Mana kita akan berada di Kuala Terengganu. Dari 28 hingga 3 Mac. 28 Februari hingga 3 Mac. Kemudian kita akan ada di Sungai Petani. Dari 15 hingga 18 Mac. Kemudian kita akan ada di Pasir Gudang di Johor Bahru, 29 sampai 31. Dan untuk ketiga-tiga lokasi ini, di Terengganu kita konsert kita 3 Mac. Dan di Sungai Petani 17 Mac. Dan di Pasir Gudang pada 31 Mac. Okay, kita ada Safura juga di sini. Kita tadi bercakap tentang lokasi dan sebagainya. Konsert kali ini apa keistimewaan dia, keunikan, bagaimana Safura? Safura sebenarnya malu ke apa ni? Selalu kat dalam radio kan, Mac? Selalu kat dalam radio. Kita tak nampak dia. Dan dia bercakap memang petah gila lah sekarang kan? Macam jadi kat bila depan kamera ni kaku. Kita nak dengar wajah Safura tengah bercakap. Okey. Baik, untuk ketiga-tiga konsert memang kita beri kelainan lah. Memang berbeza sekali. Kalau di Terengganu, lebih kepada saya mencinta. Cinta. Kalau di Sungai Petani pula. Sungai Petani dia lebih kepada 70-an dan 80-an. Tapi kalau di
Pasir Gudang. Lebih kelainan lagi kalau kita sebut, kalau Johor kita tahu dia bawa kesenian dan warisan itu sangat kuat. Jadi di situ kita akan angkatlah, insyaAllah kita cuba tampilkan tarian Kuda Kepang dan Zapin. Zapin. Itu akan kita ketengahkan. Yang kita sedang saksikan sekarang adalah konsert terdahulu yang diadakan di Kuantan. Faham? Ini konsert yang pertama? Ya, konsert yang pertama. Ini tema dia, tema dia apa? 60-an? 70-an? Ini yang di Kuantan ni, konsert Mestika Molawe di Kuantan ni, dia mau kepada sesi pengenalan, kita gabungkan. Semua? Kita gabungkan genre muzik yang kita siarkan di Radio Klasik. Okey. Jadi ada banyak sebenarnya elemen yang akan ditampilkan. Cuma kalau yang nak tahu tu kena pergi ke lokasinya nantilah. Cuma macam artis-artis kita yang akan terlibat di ketiga-tiga lokasi. Nanti Kak Girl kita di lokasi mana? Di Pasir Gudang. Pasir Gudang. Yeah. Okey. Jadi Kak Girl punya apa tu penampilan kali ini ada kelainan sikit ke? Penerbit macam gini juga. Kalau klien nanti orang terkejut. Terpulang pada penerbit lah. Sebenarnya di Pasir Gudang tu kita ada bawa tribute tu Sharifah Aini sebenarnya. Kan bila sebut Johor kita tahu Datuk Sharifah Aini dari Johor. Jadi kita buat juga tribute untuk Datuk Sharifah Aini. Dan lagu akan nyanyikan jugalah antara lagu Datuk Sharifah Aini. Menarik. Saya favorite arwahnya itu Datuk Sharifah. Memang saya senang dengan lagu-lagunya. Lagu-lagu yang malas segar. Bukan senang nak nyanyi pun. Tapi saya rasa tak ada masalah untuk Masalah juga. Cuma praktis sajalah. Poi pula di lokasi mana? Poi di Terengganu. Terengganu macam saya kata tadi, Terengganu segmentasi cinta tu kita kita kuatkan dekat situ. Jadi sebab tu lagu-lagu rock jiwa, rock apa, rock lele ni kan. Antara selain daripada Poi, kita ada kita ada Bagio Damasutra dan kita juga ada Ayai Ilusi. Kemudian kita akan buka dengan Nur Shilamin, Hermantino, dan kita akan tutup dengan Nora. Di Terengganu ya, Mall Edoh. Itu temanya. Sebab saya akan di sana nanti. Okey, Poi. Kelainan. Ada ke untuk peminat pakai tanjak juga? Kat tempat tu macam mana? Sekarang saya perform mana-mana saya pakai tanjak. Sebab saya ke Indonesia saya dah dapat 4 tanjak. So satu anugerah pada saya. Setiap tempat saya pergi dia akan bagi ke, orang besar Indonesia akan bagi saya satu tanjak. Itulah kelainan daripada Poi tapi suara tetap mantap. Suara tetap sama. Tetap sama. Okey, jadi kepada siapa yang mendengar lokasi-lokasi konsert yang dia akan diadakan, jangan tak pergi, Mac. Betul. Kena pergi. Mungkin sebelum kita akhiri daripada Hawami dan juga Safura untuk jemput orang ramai-ramai datang ketiga-tiga konsert ni. Kita mengharapkan kalau di Terengganu memang kita mengharapkan rakyat Terengganu ataupun orang Pantai Timur khususnya untuk datang ramai-ramai di perkarangan Kompleks Sukan Negeri di Gombadak, Kuala Nerus. Dan kita mengharapkan kita berada di sana bermula daripada 28 hari bulan lagi. Jadi banyak aktiviti saya pada konsert sebagai penutup program pada 3 hari bulan Mac itu. Dan memang kita akan tampilkan banyak kelainan. Selain daripada artis-artis akan menyanyikan lagu-lagu hits mereka yang akan mengimbau kenangan, akan ingat balik zaman-zaman bercinta dulu, lagu-lagu puisi cinta daripada Ilusi, kemudian apa macam-macam lagi yang lain. Jadi datang ramai-ramai meriahkan konsert Mestika di Klasik dan banyak hadiah juga yang akan kita nak bagi pada peminat-peminat. Okey, baik. Terima kasih kepada Hawami, Safura, Kak Girl dan juga Abang Poi. Kita harapkan semoga konsert Mestika di Klasik ini akan menjadi satu lagi konsert bermakna untuk semua peminat seni suara tanah air. Betul. Kita doakan terus sukses dan moga berjaya selepas ini. Amin. Alright. Okey, Mac, kita berehat seketika. Selepas ini kita ada segmen lagi. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Yep.